بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اخوتي الايمان اخوتي في الدين اعزكم الله واحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Ikhwan, alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita habiskan hadis pada muka surat 244 bami. Kata dia, wa fi riwayatin lahu ra'aitu al-lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasatin thumma dhakarahu wa qal fantalaqna ila naqbin مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. Terjemahan dia, dalam riwayat lain dikatakan hadis ini masih lagi daripada hadis daripada Samurah bin Jundub. Dalam riwayat lain dikatakan, juga riwayat Bukhari, dikatakan bahawa hadis berkenaan dengan mimpi itu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tadi malam aku bermimpi ada dua orang mengajak aku ke tanah yang suci, ke tanah yang bersih, satu tempat yang bersih. Dua orang mengajak aku ke tanah yang suci, kemudian mengajak aku, kemudian kami berjalan dan kami mendapatkan sebuah bejana seperti tungku yang di sebelah atas nampak sempit, di sebelah bawah nampak luas, di dalam nampak luas, di mana di bawahnya dinyalakan api. Apabila api itu nyala, maka bejana beserta isinya itu naik. Dan bila api itu padam, maka bejana beserta isinya itu turun kembali. Bejana itu berisi orang-orang laki-laki dan perempuan yang telanjang. Ini dalam riwayat lain disebut macam ni. Tetapi dia punya tamsil sama seperti hadis yang kita dah baca. Nabi kata, aku melihat dalam tu mislu tanur. A'la dayqun wa asfaluhu wasi'un. Di atas dia sempit, di bawah dia besar. Mulut dia macam botol lah kot, kecil, lepas tu besar di bawah, macam labu tu. Lepas tu di bawah tu, di bawah pungkuk labu tu, tanur tu dibakar api. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Bila api tu marak menyala, dia pun terlambung naik ke atas. Bila api itu turun ke bawah, dia pun jatuh gedebung ke bawah, dibakar. Kemudian kata Nabi, wafiha, wafiha maknanya masih lagi dalam riwayat ni, wafiha hatta ataina ala nahrin min damin walam yashuka فيه رجال قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي فيه بحجر فيرجع كما كان. Kemudian kami mendapat sebuah sungai daripada darah. Di situ ada orang yang berada di tengah-tengah sungai. Ada pula orang yang berada di tepi sungai dengan membawa batu. Orang yang berada di tengah-tengah sungai itu selalu berusaha untuk keluar.
Tetapi apabila sampai di tepi dan akan keluar, maka orang berada di tepi itu melemparkan batu ke mulutnya sehingga dia kembali lagi ke tengah. Setiap kali orang yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, maka dilemparkan batu ke mulutnya sehingga dia kembali lagi ke tengah. Dibalin batu pada dia dan dia tak boleh nak, dia tak boleh nak keluar daripada daripada apa nama, daripada sungai, sungai dam ini, sungai darah ini, dia tak boleh nak keluar. Dilemparkan batu, dibalin, dia ambil batu, dibalin pada dia, dan batu itu kena di hujung-hujung antara dua mulut dia ini, pak, kata kena darah, dan itu menyakitkan dia. Nampaknya dalam ni walam yashaku, rawi hadis ini tidak ragu untuk menyebut lafaz hadis ini seperti yang kita baca. Kemudian wafiha, masih lagi dalam hadis ini, fasa'ida biya asyajara fa'adkhalani daran lam ara qattun ahsana minha fiha rijalan fiha rijalun syuyukhun wa syababun. Kemudian kedua orang itu membawa aku naik ke sebuah pohon yang dan memasukkan aku ke sebuah rumah yang belum pernah aku lihat ada rumah yang baik daripadanya. Di situ ada orang-orang yang sudah tua dan ada orang-orang yang masih muda. Wa fiha, daripada hadis ni lagi, allazi ra'aituhu yashuqa shidquhu fakadzabun yuhadithu kadzbatan fatuhmalu anhu hatta tablughu al-afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Kemudian aku melihat ada orang yang dia robek-robek mulutnya, iaitu orang yang suka berdusta, di mana dia membuat berita bohong kemudian disebarkan, disebar luas ke seluruh penjuru. Maka dia akan selalu diseksa sampai hari kiamat. Nah, inilah An-Nawawi rahimahullah ikhwan nak kaitkan hadis ini dengan tajuk ini. Iaitu bagi orang, hadis ini nak kait dengan tajuk dia buka, iaitu larangan berdusta. Iaitu orang yang berdusta ini ada azab yang disediakan oleh Tuhan. Sambungan hadis ini lagi, وَفِيهَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنُ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kemudian kata mereka, kamu melihat ada orang dipecahkan kepalanya, maka itu adalah orang yang dikurnia oleh Allah kepandaian memahami Al-Quran, tetapi dia tidak mahu mengamal isi kandungannya baik pada malam maupun pada siang. Oleh kerananya, dia akan selalu diseksa sampai hari kiamat. Wadarul ula allati dakhalta daru ammatil mu'minin wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun rumah pertama yang kamu masuk, maka itu adalah tempat tinggal kaum muslimin pada umumnya, sedangkan rumah itu adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Wa ana Jibril wa hadha Mikail farfa' ra'saka farafa'tu ra'si fa'idha fawqi mithlu sahabi qala zaka manziluk qultu da'ani adkhul manzili qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu falau istakmaltuhu ataita manzilak. Kata hadis itu, aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Kata mereka berdua, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Maka aku pun mengangkat kepalaku.
dan tiba-tiba di atasku ada semacam awan. Keduanya berkata, itulah tempatmu, wahai Muhammad. Aku berkata, tinggallah aku, kerana aku akan memasuki rumahku. Keduanya berkata, sesungguhnya masih ada sisa umur yang belum kamu sempurnakan. Bila kamu sudah menyempurnakannya, maka kamu pasti akan datang ke tempat itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi hadis yang kita baca mula lebih panjang. Adapun hadis yang kita baca kedua lebih pendek. Tetapi isi dia sama. Dengan lafaz yang berbeza, tetapi makna dia adalah sama. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ikhwan, dia bawa hadis ini untuk menyatakan dalam kedua-dua lafaz hadis ni ada disediakan balasan bagi orang yang suka berbohong. Kerana itu ini agama tidak membenarkan kita berbohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan, Allah taala bagi kepada dia mukjizat. Ni mimpi Nabi ni kita tak boleh sama dengan mimpi kita. Tengoklah mimpi dia macam mana, dia Rasulullah, keadaan dia mimpi, Allah pelihara dia. Dan apa yang dia mimpi itu menjadi bahagian daripada syariat. Kita ni ikhwan, walaupun kita mimpi Nabi sekalipun, kita dapat apa dalam mimpi kita daripada Nabi, dia tidak jadi syariat. Kerana syariat telah pun sempurna. Kita ni ikhwan, kita duk belajar ni, kita duk mengaji. Kalau orang tanya pada kita, hang ni, hang boleh yakin ke apa hang duk ikut ni betul? Kita ni bukan boleh kita tahu sangat apa kita buat ni Tuhan terima. Kita kata tak, kita yakin. Kerana ini agama yakin. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini agama tidak boleh ada keraguan. Ini agama isi dia adalah al-yakin. Mana boleh kita tidak yakin isi agama ini qala Allah wa qala Rasul? Mana boleh? Tidak boleh. Mana boleh kita tidak meyakini untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, kita kena mengambil panduan, bimbingan daripada utusan Allah. Kita bukan orang yang direct berhubung dengan Tuhan. Tidak. Kita tak berhubung dengan Tuhan. Kita berhubung dengan Tuhan, dengan Rasul. Rasul Allah. Kita kata Rasulullah. Nabi Allah. Nabiullah. Apa makna Nabi? Pembawa berita yang diberikan berita oleh Tuhan. Naba bermakna berita, Nabi si pembawa berita. Ada surah An-Naba kan, berkenaan dengan berita. Ya, jadi mana boleh kita tidak yakin? Ini kesempurnaan. Hang, dia kata, hang jangan duk syok sangat dengan amalan orang. Mana nak tahu Tuhan terima amalan mereka di hari akhirat. Hang tu Tuhan tak terima. Tidak mungkin ada keadaan tu. Tidak mungkin. Kalau ada keadaan lagu ni ikhwan, maka apa makna Rasul diutuskan? Apa makna? For what Allah send He messenger to us? Boleh apa cik? Hari Thursday? Saya pun baru tahu, saya baru nak berlempat. Apa dia? Belated. Maksud dia? Oh, terlewat. Saya bulan sebelah. Saya lambat tua. Saya sama sama Cik Aisyah. Seman. Ha? Boleh tengok abang korang. Kita mesti yakin, ikhwan. Mesti yakin. Bala man aslama wajahahu lillahi. Bahkan. Sesiapa aslama wajahahu, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Man aslama wajahahu lillahi, siapa yang menyerahkan wajah dia kepada Allah, menyerahkan diri dia kepada Allah. Kenapa kita kena serah diri kita kepada Allah? Kerana Islam bermakna penyerahan diri. Islam bermakna penyerahan diri. Bila orang tanya pada kita apa makna Islam, kita kata Islam huwal istislamu lillahi. Dinul Islam bermakna din istislamu lillahi, menyerahkan diri pada Allah. So kita tanyalah Pak Cik Din, perkataan menyerah diri ni maksud dia apa? Yang kita dapat faham serah diri, surrender. Itu diterjemah dalam bahasa orang putih, eh?
Surrender. Lagi? Submission. Submission. Orang putih lagi. Submission. Pakcik dah eh, bila komen ni serah diri maksud dia apa? Surrender. Ha? Surrender. Mak surrender tu apa yang kita boleh faham? Moment of surrender. View of surrender ni kita boleh faham apa? Kita boleh kata? Tak akan menentang, tak akan mengikut. Kalau kena tendang, kena terajang, kena sugun ke, dia surrender. Betul ya? Boleh ya, Maman? Bila komunis menyerah diri, patuh tunduk menyerah. This is a surrender. Patuh tunduk menyerah. Kalau tentera British nak buat apa pada Jepun pun, nasib lah, akan terima. Itu makna surrender. Bendera putih dikibarkan, diangkat. Kata orang, saya tak tahu pakcik, orang kata. Dia kata kerana tu bila kita sendiri, depa kata. Saya ambil bahasa depa. Dia orang cakap, kerana itu bila kita solat, kita buat lagu ni tangan. Surrender. Betul tak Pak Rashid? Saya tak tahu. Dia orang cakap, lepas tu kita surrender. Kita duduk macam ni depan Tuhan bermakna kita kita serenda. Pasal tu kita tak angkat takbir macam ni. Dan kita tak angkat malu-malu, kita angkat dua tangan. Dan tak ada lagi orang serenda semua angkat tangan lagu tu pakcik. Betul pakcik? Komunis pun keluar macam tu. Buah cek kepala. Jadi, kalau kita faham makna menyerah diri, bila kita sebut Islam, dalam kamus dia kata, Al-Islam huwal istislamu lillahi. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Menyerah macam mana? Dia kata, bitauhidi. Menyerah diri melalui proses tauhid. Dia bukan bawa diri pergi ke Tuhan. Tuhan, aku serah diri aku dah. Melalui jambatan-jambatan tauhid. Kita kena lalui jalan tauhid. Apa makna tauhid? Ja'alallahu wahida. Menjadikan Allah satu-satunya ma'bud yang kita sembah. Menjadikan Allah Ta'ala itu satu-satunya sesembahan kita. Kita wahdah la syarikalah. Dia esa dalam penyembahan kita pada dia dan kita tak akan kongsi penyembahan dengan orang lain. Kalau kita boleh buat lagu tu, kita dikatakan menyerah diri kepada Allah dengan jalan tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ati, barulah datang kepatuhan dan ketundukan kepadanya daripada pintu penyerahan diri kepada tauhid. Barulah al inqiyad, kepatuhan, wa ta'ah, ketaatan menjadi makna. Satu orang taat ke Tuhan, satu orang tunduk pada Tuhan, tapi jiwa dia tak ada tauhid, tak dipakai. Kerana din ini, dinul khalis ini, din agama yang bersih ini, agama ini agama yang dimasuki dengan pintu tauhid. Maka Allah kata, man aslama wajahahu lillah, siapa yang menyerahkan diri dia kepada Allah. Dia ibadat hanya kepada Allah. Macam mana kita nak tahu kita ni ibadat hanya kepada Allah? Allah hantar Rasul, mengajak kita. Rasul dia hantar untuk ajak kita. Mana mungkin kita tak yakin jalan Rasul ni betul ? Tak semua orang ikut Rasul selamat. Siapa kata? Nak tahu ni. Siapa yang berkeluar ayat ni? Nak tahu. Mau tangkap dia, mau ikat, mau lepas semut pergi kat dia. Siapa cakap ayat tu nak tahu? Ayat sangat meragukan orang kepada ajaran Allah dan Rasul. Yang patut kita syak, yang patut kita kata hang yakin ke hang selamat, ialah jalan yang tidak mengikuti Allah dan Rasul. Betul pakcik Barif? Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwan, dalam hadis Qudsi riwayat Muslim, kita boleh baca hadis dalam matan Arba'in, dalam hadis 40 An-Nawawi. Allah guna satu perkataan kepada kita. Allah kata, ya ibadi. Allah kata, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Allah kata kesemuanya hampa dhallun. Dhallun ni kita terjemah dengan sesat. Illa man hadaitu, melainkan yang aku hidayahkan.
Perkataan dhallun dengan perkataan hidayah, bila kita nak faham dalam susunan bahasa ni, hidayah bermakna bimbingan. Allah kata dekat Nabi Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah kata Adam, akan datang daripada sisi aku kepada kamu hidayah. Maka siapa yang mengikut hidayah aku, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut hidayah aku, maka dia tak perlu takut dan tak perlu sedih. Allah menyediakan hidayah. Apa dia hidayah? Pertunjuk. Kalau hidayah itu pertunjuk, Allah menurunkan pertunjuk bagaimana nak ibadat, bagaimana nak beragama. Allah turunkan pertunjuk tu. Syariat tu Allah Ta'ala turun. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha, dalam Al-Jasiyah. Allah kata kemudian kami lengkapkan syariat ni dan kami turunkan syariat ni kepada manusia. Dan kami kata fattabi'ha, ikut syariat ni. Ini hidayah. Ini hidayah. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, jangan kamu ikut hawa nafsu, keinginan orang-orang yang tidak tahu tentang hidayah. Kalau huda itu diterjemah dengan makna hidayah, pertunjuk, bimbingan, pedoman, maka lawan kepada huda itu dhallun, kesesatan. Maka apa dia kesesatan? Itu bahasa kita lah sesat. Kita cuma nak faham dhal ni apa dia? Dhal dalam bahasa Arab. Dhal ialah semua aktiviti yang kita buat, benda yang kita buat tidak mengikut spek petunjuk. Kita reka sendiri. Itu nama dia dhal. Allah kata, ya ibadi, wahai hamba-Ku, kullukum dhallun. Asal hampa ni semuanya ikut diri sendiri. Hampa tak ikut aku. Betul tak sahabat Rasik? Manusia tak sembah Tuhan, manusia tak tahu jalan menyembah Tuhan, kemudian dia reka. Dan dia rasa itu jalan. Allah kata tak. Apa yang kamu buat tidak mendapat endorsement daripada aku. Itu nama dia dhallun. Masalah kita ni pakcik, kita terjemah dhal itu sesat. Maknanya agak agresif lah juga kita ni. Kemudian sesat pula, kita tengok dalam kamus, sesat ni apa? Tak ikut jalan yang lurus. Tapi kalau kita kata dhallun itu tidak ikut jalan yang lurus, macam orang sesat tu dia rasa macam tak sesat. Tak mana? Bagi ayat sesat baru dia pinau. Kata aku sesat. Memang sesat lah. Asal manusia ni dhallun, ghairil maghdubi alaihim wala dhallin. Allah tak suka dua jalan ni. Jalan Yahudi al-maghdub dan jalan Nasara dhallin. Dhallin jalan apa? Jalan yang tak mengikut petunjuk Tuhan. Dia ubah, dia tambah. Tuhan tak suka perangai dua bangsa ni punya perangai. Tuhan tak suka Yahudi dan Nasara. Sampai Allah kata ghairil maghdub, bukan jalan ini yang patut kita ikut. Kita kena ikut jalan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, yang di atas petunjuk Tuhan, iaitu allazina an'amta alaihim. Orang ni ikut mana pun dia tak buat ikut selera. Dia buat ikut hidayah Tuhan. Allah kata hamba aku, hampa asal semua ikut suka hampa yang hampa buat. Illa man hadaituhu, melainkan yang aku hidayahkan. Allah kata kepada kita, Allah kata fastahduni, Allah kata mintalah kepada aku petunjuk. Ahdikum, aku bagi petunjuk pada hamba. Mana mungkin kita merasakan dengan kita ikut Rasulullah ni kita tak selamat? Mana mungkin setelah sabit kepada kita dia punya apa dalil dia, petunjuk dia, hujah dia, sabit daripada Nabi, mana mungkin kita kata belum tentu selamat? Mana mungkin pasal itu siapa yang menyerah diri kepada Allah, wahuwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin, dia mengikut Nabi Muhammad, maka Allah kata dia jangan takut dan dia jangan sedih. Falahu ajruhu inda rabbih, di sisi Tuhan yang telah ditulis pahala. Falahu
ajruhu inda rabbih. Dia ikut Nabi Muhammad, dia memelihara keikhlasan daripada Allah, dia menyerah diri dia kepada Allah pada qada yang Allah tentukan. Ini adalah pattern beragama, tak boleh mereka-reka. Dia serah diri pada Allah. Allah kata ketika dia serah diri pada Allah, dia ikut Nabi Muhammad, falahu ajruhu inda rabbih. Time tu Tuhan dah tulis pahala untuk dia. Ya. Mana mungkin kita ragu? Bila malaikat tunjuk semua mukjizat-mukjizat ni dekat Nabi, last kali malaikat tunjuk dekat Nabi tu rumah. Nabi kata bagi aku masuk rumahku. Malaikat kata tak boleh. Hang masih ada umur lagi. Hang masih ada umur tak habis lagi. Baqiyalaka umrun. Baqiyalaka umrun. Masih berbaki umur hang ni ada lagi. Dan apabila umur hang ni dah sempurna, falau istakmaltuhu, kalau hang dah sempurnakan umur hang ni, ataita manzilat, hang pasti akan pergi sana. Dan kalaulah Rasulullah pergi malas setidur tu di sana, habis. Kita akan hidup dalam keadaan mereka-reka. Kerana itu ikhwan, sesuai tak bida'ah dipanggil dalalah. Sahabat Rashid setuju bida'ah patut dipanggil dalalah. Apa makna bida'ah? Ha, bida'ah adalah reka-reka. Reka sendiri. Tak ikut contoh. Yang boleh buat bida'ah ni Tuhan lah. Maka Allah kata dalam ayat dia, badi'us samawati wal ard. Allah kata aku bida'ahkan langit dan bumi. Badi'ah. Allah guna perkataan badi'ah. Maksud dia apa? Aku buat langit, aku buat bumi, aku tak ambil contoh dari siapa. Maka dari situlah datang perkataan bida'ah, mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Manakala kita disuruh mencontohi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita kena contoh Muhammad. Dari segi ibadat dan khusus ni, tiba-tiba bakmi kita biar reka. Reka tu nama dia dhallun. Kerana itu dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang kamu reka daripada diri kamu, itu penyimpangan, itu tak ikut sunnah. Pasal itu sunnah itu adalah bimbingan. Pasal itu Nabi kata dalam hadis Muslim, Nabi kata fa inna khairal hadi ataupun fa inna khairal huda, huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, bimbingan, bimbingan Muhammad. Mana ada dah. Maka Nabi bimbing kita solat, Nabi bimbing kita puasa. Ni kita nak puasa kan? Kita nak puasa. Salah satu persiapan kita nak puasa apa dia? Kita tengok ru'yatul hilal. Kita disuruh tengok anak bulan. Tapi budaya tengok anak bulan ni dia tak terkenal untuk orang Melayu. Pasal orang Melayu menyerahkan kepada ahli falak. Ahli falak pula tak mau dia dikacau oleh orang awam. Maka dia pun pergi tengok anak bulan di bukit-bukit. Ru'yatul hilal ni pakcik. Kalau kita duduk tanah Arab, kita tengok anak bulan, kita menangis. Dia ada nikmat. Nikmat. Masa hari tu saya keluar dengan teksi, tengok macam hujan, hujan tak hujan. Tanah Arab ni hujan ni Allah Akbar, susah kan. Itu orang berhenti, teksi-teksi semua berhenti tengah jalan. Dia baru duduk. Soalnya pandai dia hafal benda tu semua. Tengah jalan dia duduk main mulut dia bawa kata, apa dia ni, kata apa dia. Rupanya sahabat Rashid, ru'yatul hilal, anak bulan kelihatan. Ya Allah ya Tuhan, pengalaman tengok anak bulan ni, kita akan sujud syukur pada Allah. Dia ada satu nikmat, satu nikmat ya Allah. Dengan cantik dia, dengan keindahan dia, terpesona dia, lebih-lebih yang tu adalah hilal Ramadan. Sangat dahsyat. Pasal itu dia kata ru'yah. Ru'yah kan? Ru'yah bermakna tengok. Pergi tengok. Orang Arab dia tak mahu teropong. Tapi kalau kena katerak memang tak nampak lah. Kalau ada hilal, tapi masalah ghamam, masalah awal, apa, awan tebal kan? Kita memang kok mana pun anak bulan kan ada. Cuma masalah kita nampak kita, nak kita dilindungi. Masa tak nampak tu, kalau kita tahu lah orang nak pergi tengok kan, kita pergi, kita, tiba-tiba tak nampak, kita ada orang kata get ready nak tengok, tiba-tiba tak nampak, ya Allah dia jadi,
Lah. Mana ni? Memang kot mana pun lusa kita puasa juga. Cuma Syaban jadi 30 lah. Nabi suruh kita hisap kan. Syaban jadi 30. Tapi kita jadi ihwa tak nampak ah. Ha, nikmat tu. Lagi satu kita nak tengok, kita nak raya kan. Pun Nabi suruh kita. Oh ya Allah, hilal Syawal ni lah ya Allah. Kita nampak, kita tengok hilal tu, kita rasa macam tempat kita ni lampu lilak, lampu lilak. Wahai bukan bulan tu sekejap ada, sekejap tak ada. Dia duduk setempat lagu tu. Jiwa raga kita ni, perasaan kita. Kita tengok, dia keluar sikit saja dia keluar. Tapi kerana negeri dia orang ni tak ada awan. Dia tak ada awan pakcik. Dia jadi macam mana bulan gantung. Tergantung punya besar, kita terkejut. Ni ke rukyah tempat kita nak bulan kecitik. Tanah harap dia keluar, ya Allah. Subhanallah. Bila kita dia nampak-nampak anak bulan bakmi, dia lari, baru dia kata ahlan ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Masa dia ucap kalimah tu, kita yang dengar ni dia rasa macam dia naik. Biasa dah kita naik kereta turun apa? Jantung kita jadi macam tu. Bila dia kata tu, dia kata merhaban ya Ramadan, dengan kita duk tengok tu, oh ya Allah, kita teriak, ayat mata kita turun. Baru kita tahu nikmatnya Ramadan dengan ru'yatul hilal. Yang orang Melayu kehilangan nikmat ni. Budaya tengok anak bulan ni tak jadi budaya orang awam. Tak jadi kita terupa bulan tak mau keluar. Bulan kita pemalu. Tak mau keluar. Tak mau tunjuk diri dia. Ya Allah ya Tuhan. Kita duduk di negeri-negeri ni. Oh ya Allah ya Tuhan. Kita rasa nikmat. Sahabat-sahabat akan tengok Rasulullah kan. Lepas itu ada walaupun hadis itu mauquf, tapi Nawawi simpan juga dalam Riyadhus Salihin, iaitu bila kita tengok anak bulan, apa kita nak kata kan, ada doa dia kan, bila muncul bulan baru, apa kita nak sebut? Keselamatan, keamanan. Kita nisbahkan, minta pada Tuhan as'aluka bil amni wal iman. Betul? Ya Allah, aku minta kepada Hang dengan iman, dengan aman, dengan selamat. Kepada iman aku Tuhan, jadikanlah anak bulan ni, anak bulan yang baik untuk aku. Oh subhanallah. Mana mungkin ikhwan kita tidak yakin dengan petunjuk yang Tuhan bagi kepada Rasul yang besar ini. Baik, An-Nawawi tutup bab tu. Kemudian An-Nawawi ikhwan membuka bab yang baru. Dalam hadis tadi juga, Nabi berjalan dengan siapa? Nabi berjalan dengan Jibril dan Mikail. Itu dia lah yang kata Rasulullah dengan siapa dia berjalan. Sangkuriang-sangkuriang ni semua duduk menjual kat kita. Tadi Ustaz Ahmad hantar kat saya, dia pun jumpa tongkat zakar iblis. Iblis pun tak ada zakar dalam ni. Iblis ni kalau jumpa kita, dia lari tau. Dia kata lagi iblis punya duk dah. Iblis pun tak selamat. Agus, agus. Semua ni Indonesia, agus. Apa manusia ni? Iblis pun tak tahu nak duduk tak mana. Tak ada tempat lain dia pun nak kerusi. Lagu ni punya duk menjual kita. Tak jadi ya. Tak jadi ya. Pasal apa? Ni penemban Nabi ni, Jibril dan Mikail. Amanah. Ini qawiyul apa nama? Syadidul quwa. Dalam surah An-Najmi. Syadidul quwa, ingatan dia kuat. Mikail. Oh, ini semua Mikail, Israfil. Allahumma apa? Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiris samawati wal ard. Tuhan yang menjadikan Jibril, Mikail, Israfil hak tiup sangkakala, hak yang Tuhan suruh dia tengok tentang bagaimana rezeki-rezeki manusia ni, hamba-hamba ni. Ini semua kerja besar. Kerja besar yang Yahudi-Yahudi tak suka ni. Man kana aduwa lillahi wa man kana aduwa lillah wa Jibril wa Mikail. Siapa yang bermusuh dengan Allah, dengan Jibril, dengan Mikail? Siapa dia? Yahudi. Dia pemusuh dengan malaikat ni semua, sebab tak suka.
Maka Allah bertahan. Malaikat-malaikat ni dahsyat. Dahsyat. Jibril dengan sifat pemalu dia sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Maka bagaimana mungkin kita tak ikut rasul yang sehebat ini, ikhwan? Maka An-Nawawi membuka bab yang baru. Babu bayani ma yajuzu minal kadhib. Iaitu bab tentang dusta yang diperbolehkan. Daripada awal dia kata dusta ni tak boleh hindari dusta. Lepas tu dia buka bab. Dia kata babu bayani. Bab dalam nak menerangkan bayan. Dia kata nak bagi sikit penjelasan. Ma yajuzu minal kadhib. Apakah yang yajuz, yang dibolehkan dari bohong ni? Kadang-kadang bolehkah bohong ni? Apa yang dibolehkan? Bukan bohong tu boleh. Apa yang dibolehkan? Situasi apa? Macam babi tadi kan? Babi kan? Tak boleh makan. Tapi apa yang dibolehkan dalam situasi tertentu? Nah, apa dia? Agama ni bukan suruh kita makan babi. Dah. Tetapi situasi dia. Ha, darurat dia. Kalau babi tak ada, kita dengan kawan kita ya terperangkap di mana punya pulau. Kawan kita seorang dah lembik dah. 4 hari kita tak makan. Tengok dia pun nampak macam McD ya. 4 hari tak makan. Tengok telinga dia nampak macam mana tu. Nampak cencuk menderam. Tak boleh tahan lapar gigit telinga dia bayang cencuk menderam. Dia pun dah meninggal dah. Jadi mayat. Boleh tak kita makan mayat ketika tu? Mayat tak boleh makan. Tetapi ma yajuzu. Apa yang dibenarkan dalam situasi tu? Apa yang boleh dalam kondisi tu? Bohong tak boleh. Tapi kondisi. Kondisi. Benda haram tak boleh buat. Tapi kondisi yang mai. Kita tertekan. Maka apa yang dibolehkan? An-Nawawi kata, dia nak menerangkan ma yajuzu minal kadhib. Tapi sebelum dia buka bab ni, dia bagi tahu dulu agama ni tidak membenarkan kita bohong, dan dia bagi tahu bohong ni apa dia. Dia bagi tahu makna bohong, apa takrif bohong bab ni kan. Lepas tu pembahagian bohong. Maka dia kata perlu diketahui bahawa dusta itu walaupun pada dasarnya diharamkan, tetapi dalam beberapa hal diperbolehkan. Tengok ha? Dalam beberapa hal diperbolehkan. Kemudian dia kata sebatah. Dia kata perkataan adalah merupakan jalan untuk menyampaikan sesuatu yang dimaksud. Dia abang tu dulu. Perkataan adalah jalan untuk menyampaikan maksud sesuatu. Itu bila orang tak boleh cakap, jalan nak menyampaikan maksud dia tu jadi susah. Betul kan? Jadi kita setuju lah. Cakap ni adalah jalan untuk menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Apabila sesuatu yang dimaksud itu mengandung kebaikan dan boleh disampaikan tanpa dengan dusta, maka dusta itu adalah haram. Sesuatu, ada satu kebaikan kita nak sampai. Dengan tak bohong pun boleh sampai. Maka bohong jadi haram. Pasal tajuk dia, yajuzu. Apa yang dibolehkan? Pada asalnya tak boleh. Tahrimul kadhib, tak boleh, haram bohong. Tapi, kerana perkataan, perkataan adalah sesuatu ungkapan untuk menyampaikan suatu maksud. Bila maksud tu dapat diungkap, dengan tak berbohong, maka tak boleh bohong. Direct kan? Tapi dia kata, bila tidak boleh disampaikan kecuali harus berdusta, maka dusta itu diperbolehkan. Bahkan dalam hal ini ada dusta yang diwajibkan. Abang macam mana? Dia bukan bohong dah. Dia sesuatu nak disampaikan. Kita ada benda betul nak sampai. Yang kita nak sampai tu benda betul. Tetapi orang putih kata kita kena buat trik. Kita pergi secara betul. Pak cik, saya nak jumpa pak cik. Allah, dia punya di bawah tu punya susah. Boleh apa pasal pak cik orang besar? Meja tu, meja ni. Kadang bawah meja
Susah. Kita pun buat trik. Kita bohong sesuatu. Bukan bohong berita. Bohong sesuatu. Kita cerita sesuatu lain untuk menyampaikan benda yang kita nak sampai. Boleh faham? Bukan kita sampai berita bohong. Berita tu berita betul. Tapi wasilah nak menyampaikan tu, kita kena bohong. Bukan bohong tu tak? Dia bukan bohong. Bohong ni apa dia? Menyampaikan sesuatu bukan seperti keadaan tu. Betul tak? Bukan seperti cerita tu. Yang ni kita nak sampai cerita betul. Tapi kita kena buat trik. Ha, trik tu kita kena buat. Trik tu tak ada, kita ada-adakan supaya kawan ni terpedaya. Dengan dia terpedaya saat, barulah hak sebenar tu kita dapat sampaikan. Trik, kita trik saja. Maka ia juzu, dibenarkan. Buat trik tu. Ha, trik itulah yang kata bohong tu, bukan berita kita nak sampai tu bohong. Trik itulah. Saya pergi jumpa Abang Syarif. Abang Syarif ni pegawai kerajaan, waktu susah sungguh ha. Last kali saya beritahu kat Abang Syarif, saya buat trik lah. Saya kata Abang Syarif, bos duduk tunggu Abang Syarif di bawah. Abang Syarif turun-turun, saya masuk pejabat. Saya bohong lah. Saya bohong Abang Syarif. Saya dapat jumpa orang dalam tu, saya sampailah hajat saya. Hajat yang saya nak sampai tu betul lah kat dia tu. Tapi saya trik Abang Syarif ke bawah. Yang tu dibenarkan. Kenapa? Kerana nak menyampaikan sesuatu tak dapat melainkan dengan sarana ini. Boleh Abang Man? Ha. Bukan kita pergi ejah cerita tu, bom tak jatuh, kita kata bom jatuh. Ha, bukan lagu tu. Benda tu benda betul lah kita sampai. Tapi kita trik, kita helahkan dia. Tak pergi kita akan tengok adik dia. Baik. Misalnya ada seorang Muslim yang bersembunyi dari orang yang menginayahinya, di mana dia akan dibunuh atau akan dirampas hartanya. Kemudian ada seseorang yang bermaksud jahat menanyakannya. Maka orang yang mengetahuinya wajib berdusta. Tak boleh menunjukkan walaupun mengetahui. Dia kena trik lah. Trik lah. Itu yang dia pekik dengan Nabi Daniel kan. Yang, ha, dia bulan baju. Lepas tu dia langkah. Dia langkah. Dia kata selama aku duduk di sini, aku tak nampak burung tu. Dia tipu. Dia trik kepada rimau tu. Rimau tu kata, nampak tak burung? 3 hari aku ligan dia. Tak dapat sungguh. Teringin nak makan burung. Rimau teringin makan burung. Pelik sungguh rimau ni. Hari tu rimau makan pisang. Ini rimau makan burung. Seladang ada semua. Ada rimau tu makan burung nak makan. Sedap sungguh kot burung ni. Bila burung tu main terbang depan Nabi Dainan. Ini cerita yang tidak sahih. Tapi mereka ambil cerita ni untuk, orang kata apa, untuk madmum, untuk ambil isi cerita tu. Burung tu kata 3 hari dah aku tak larat nak buka kepak dah, tolonglah ke wahai Dainal. Maka Dainal pun ambil dia, simpan bawah lengan baju, masuk ke ketiak, dia sengak. Tiba-tiba muncul rimau. Rimau kata, Dainal, ha, nampak tak burung? Nabi Dainal sebelum dia jawab, dia langkah daripada tempat asal dia ke tempat lain. Dia langkah setapak dua. Dia kata dekat rimau, selama aku duduk tang sini, aku tak nampak burung. Yang aku nampak sebelum langkah. Yang ni nama dia. Boleh lah kalau kita nak buat. Tapi tak payah sandar kat Nabi Dainal lah. Tak payah guna nama Nabi lah. Ini satu helak. Satu helak, macam kawan tu, dia memang nampak dah kawan tu. Dia nak haria kawan tu. Maka kita kena helak lah. Kita pun pusing badan kita ke tembok. Kita ada selama ke sini tak nampak apa pun. Tu helah, bukan kita bohong. Ha, maka dalam suasana lagu ni dia kata dibenarkan. Demikian juga bila seorang dititipi sesuatu, kemudian ada yang bermaksud untuk merampoknya, maka dia harus berdusta. Tidak mengaku. Maka kek-kek ni semua kek-kek yang boleh, ikhwan. Tapi antum tengok, para ulama kita, kerana dasar agama ni tak bagi bohong, mereka nak buka tajuk ni pun mereka tak berani, melainkan setelah mereka jumpa Nas, kata macam ni boleh. Tengoklah asas kepada agama kita ni sangat dahsyat, ikhwan. Dia kata, berdasarkan hadis Ummi Kalsum radhiyallahu anha, annaha
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. Terjemahan dia daripada Ummu Kalsum radhiyallahu anha, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dinamakan dusta, walaupun tidaklah dinamakan pendusta, walaupun dia berdusta, iaitu orang yang mendamaikan persengketaan orang lain yang akhirnya mendatangkan kebaikan atau akan menjadikan orang lain berkata dengan perkataan yang baik. Itu adalah lafaz daripada Bukhari dan Muslim. Zada Muslim fi riwayatin qalat Ummu Kalsum wa lam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalathin ya'ni al-harba wal islaha bayna an-nas wa hadithu rajul imra'ata wa hadithu al-mar'ah zawjaha. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, iaitu bahawasanya Ummu Kalsum berkata, aku tak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan berbohong, berdusta dalam segala sesuatu yang diucap kecuali dalam tiga hal. Pertama, dalam peperangan. Kedua, dalam mendamaikan persengketaan orang. Serta ketiga, pembicaraan suami kepada isterinya dan pembicaraan isteri kepada suaminya. Ini dalam riwayat Muslim. Ummu Kalsum kata tiga benda ni saya aku pernah dengar Nabi kata bolehlah nak pakai helah ni. Dalam apa? Dalam perang. Perang ni adalah al-harbu. Perang ni satu perkara yang apa? Apa helah? Ha? Perang ni adalah helah, strategi. Ha? Tipu helah. Ha? Perang ni memang macam tu. Ha? Kalau duk pergi seterang, duk pergi perang dengan straight, baca peta, ha, tengok kawan kan dia nak merompak. Dia berkata, aku panggil hampa ni pasal ada operation. Operation dia panggil. Pasal apa buat operation? Kita nak rompak kedai mahal ni. Dengan pantas kau masuk kedai, tapi kita jangan lari ini jalan. Kita lari ini jalan. Itu nama dia. Elah. Maknanya dia baca dia ni. Satu lah. Bukan boleh pergi buat operation ikut suka. Kan? Apa bos ni gaji ke? Bukan gaji, bonus. Operation kita berjaya. Tapi main dengan Nora Jam. Nora Lokman ni buat pasal betul. Yang kedua Nabi kata apa? Kata Ummu Kalsum. Yang kedua apa dia? Islah bainan nas. Mendamaikan orang. Cari helah. Kita bukan bohong. Cari helah supaya kawan ni berkata baik tentang kawan tu, dan kawan tu berkata baik tentang kawan ni, dan kita menyampaikan kalam-kalam khair kepada dua pihak ni. Dan untuk menyampaikan tu kita buat helah. Kita buat helah, maka dibenarkan. Tak ada dosa. Dan lagi satu, iaitu hadis perkataan rajul imra'ata, suami kepada isteri, cari helah. Dan mar'ah, dan hadisul mar'ah, perkataan perempuan kepada zaujaha, suami dia. Bolehlah. Laki bini bolehlah. Ada juga laki jenis tak suka kat ipang, adik ipang dia. Bini dia cang. Tapi bini dengan adik sendiri tak kena putih kot sidratul rahim. Tapi masalah ni sang kuriang ni tak suka. Ada hari tu main carrier macam mana dia tu tipu buah dia. Dia tak puas hati hari tu. Dia sudah naik angin. Tiga kali puasa tak cakap dah. Maka isteri ni suami. Yang tu adik. Betul tak? Orang perempuan ni bila dia dah ada suami, seperti kata Zack pada Azura. Macam? Tidakkah tempat isteri di sisi? Suaminya. Azura dengar-dengar dia kata, aku berdosa Zack. Insaf dia. Dia pun tak baca Riyadhus Salihin pun cepat insaf. Ya betul. Bila dah kahwin, dia kena duduk dengan suami dia. Ni masa nak raya ni kan. Balik ni ada mak mentua tak meninggal lagi. Balik ni ada pak mentua tak meninggal lagi. Raya. Raya haji korang, raya? Raya puasa. Nak balik raya mana? Jenis dapat mak mentua, pak mentua. Oh,
jenis sangat rumba nala particular. Cukup particular ni. Kose happy rumah tangga anak bina dia. Ni anak belik ke berapa? Ni ada kat mana? Bagi susah orang macam. Dia macam tak redha anak-anak dia besar, dia lepas mereka, mereka ada kehidupan. Mereka ada kehidupan. Dia ada tanggungjawab pada suami dia, suami ada tanggungjawab kepada isteri dia. Kalau manusia boleh sujud pada manusia, siapa sujud pada siapa? Isteri sujud pada suami, bukan mak sujud ke anak, bukan anak sujud ke mak. So kena tahulah bila kita kahwinkan anak kita, anak lelaki ke anak perempuan, kita kahwinkan dengan rahmat, kita biarkan mereka dengan kehidupan mereka. Dia pun main ziarah kita, rahmat Tuhan kat kita. Jangan duk tanya minggu ni balik ke tak. Anak kita seronok menantu. Aloh, tuan ni buat dajir pula dah. Dia cadang nak tidur, dia cadang nak pi diving, snorkeling dia. Ni nak pergi minggah, berapa lubang lagi dia tak baling pula. Bola kau tak masuk. 9 lubang macam ni. 18. Paling sikit. Paling kurang 9. Paling atur saya kata, itu semi paling kurang 9. 9 lubang. Sekali pukul dia bagi apa masuk lubang macam ni? Pa. Sekali pukul. Sekali pukul masuk. Atur saya pukul sekali masuk. Oh, bosnya. Amboi banyak tambah nama. Jadi, helah. Suami boleh bohong kat lelaki? Boleh. Lelaki boleh helah kat suami? Boleh. Tapi dengan syarat ketika ada maslahat. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja nak bohong. Tidak, tidak. Kecuali ada. Pasal itu dia kata bila sarana yang kita pakai itu tak boleh pakai untuk menyampaikan sesuatu, melainkan kena berhelah. Ketika itu boleh. Boleh berhelah. Walaupun kita kata daripada jauh nampak macam mana ada bunga-bunga bohong, tapi sekiranya yang dalam hadis ni sebut apa ada islah, maka agama benarkan. Kat sini lah kot orang panggil bohong sunat. Tapi An-Nawawi kata ada bohong yang haram dan ada kalanya jadi wajib, melibatkan nyawa, harta benda, amanah. Macam doktor pun kadang-kadang kan, kalau dia cakap betul, pesakit tu jadi gelabah. Doktor kata, tak boleh, saya orang Islam, tak boleh bohong. Doktor pun satu kamjat juga tu. Dia buat betul-betul. Dia duduk tengok, baca surat, duduk. Dia kata, lagu ni punya kecil manis. Dia kata, kita pun digi apa siapa pula doktor. Dia kata, insulin pun tak jadi, dia kata ni. Ni kalau insulin pun jadi, kena tebuk perut ni. Dia cakap tu sambil kita keluar-keluar tu betul-betul putus selera. Ayat tawak pun tak mau minum dah. Temua jadi takut, jadi takut. Tengok Darian golek kepala, tengok tu golek kepala. Seminggu tak makan. Seminggu duduk di rumah tak makan, keluar rumah, kelas pun tak main. Jadi bagi susah satu dunia, Mbak Mi. Pasal apa? Pasal Dr. Samdol ni cakap. Janganlah sampai macam tu. Bagi Allah sikit-sikit saja bagi kita. Walaupun kita cakap lagi 2 hari dia nak mati, abang lagi 2 bulan. Abang lagi 2 tahun. Jangan bagi dia takut. Apa? Kan? Lepas tu orang tua-tua dia kata, kalau jumpa ular, kalau jumpa member ni, pukul member ni ke pukul ular? Pasal apa? Pasal dia buat ramai. Dia suka buat ramai. Masalah dia buat ramai tu. Ramai dia buat tu masalah. Kita daripada boleh sik daripada ular tu kerana dia buat ramai. Patut terus. Jadi kalau jumpa ular, jumpa member ni, pukul member ni. Ular nanti duduk sengak, ular pun heran, mana punya ular kena pukul. Macam mana? Jadi macam tu lah ikhwan. Jadi dalam rumah tangga macam tu. Jadi adalah bab dalam agama ni, apa nama, bohong yang dibenarkan, dan itu saja bohong yang dibenarkan. Dan kemudian Nawawi membuka satu babu al-hasi ala tathbuti fima yaquluhu wa yahkihi, iaitu bab kita disuruh, dianjur selalu berhati-hati terhadap apa yang kita cakap dan apa yang kita sampaikan pada orang berkenaan dengan orang lain.
Hati-hati nak sampai pasal orang lain pada orang lain. Hati-hati sangat. Pastikan benda tu tasbih dulu. Benda tu sabit. Dan kalau sabit pun fikir asal, patut ke tak patut? Patut ke tak patut? Nak cerita tak cerita ni, kena fikir. Itu ada bab al-hasu. Dia apa? Dianjurkan kepada kita. Yang ni kita tengok lepas raya. WhatsApp pun dia berhati-hati. Haa, termasuk ha? Benda tak betul ya? Lagi satu, kalau kita terima hadis-hadis yang tak sahih, kalau kita post dalam grup, dia boleh jadi cemperah. Jangan post lah. Janganlah post jadi cemperah. Kalau kita post nak tanya, personal lah kat ustaz tu. Lepas ustaz tu bagi penjelasan, yang penjelasan tu kita post. Ni kita post-post, orang yang tak tahu apa pun terima. Lepas tu bincang pasal apa tak boleh, pasal apa. Jangan. Ini termasuk lembab ni. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insya-Allah hari Rabu lah kuliah ustaz bukan dia.